Mahasiswa KKN Universitas Panca Bakti Pontianak bersama masyarakat Rasau Jaya menggelar bakti sosial menyambut hari kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia. Bakti sosial dipusatkan di kantor camat Rasau Jaya. Penataan dilakukan mahasiswa dengan membersihkan dan meratakan halaman kantor camat agar bisa dipakai melaksanakan upacara bendera 17 Agustus. Mahasiswa pun membersihkan parit sekitar kantor camat dari sampah menyumbat supaya aliran air lancar. Mahasiswa berharap kantor camat bisa tampak tertata dan lebih bersih karena merupakan fasilitas untuk melayani masyarakat. Ya, kami dari Universitas Panca Bakti, kelompok KKN tahun 2022. Jadi pada hari ini, Jumat tanggal 5 Agustus 2022, kami 4 kelompok yang bertugas di Kabupaten Kuburaya, khususnya di Kecamatan Rasau Jaya, melakukan kerja bakti sosial. Dan ini ada kegiatan penanaman dan penghijauan di halaman kantor Kecamatan Rasau Jaya. Jadi di sini yang terlibat ada 4 kelompok, yaitu ada Rasau Jaya Umur, Rasau Jaya 1, Rasau Jaya 2, dan Rasau Jaya 3.